Dan saya kira moralitas demokrasi ini juga diangkat oleh Anies, mengingat bahwa serbuan terhadap kandidasi dia luar biasa, tapi dia tetap uh, ber, berusaha keras untuk menjadi elemen alternatif. Yang kedua adalah bahwa ini adalah milik kita, kebangsaan. Uh, jangan sampai negara ini dijual murah. Uh, untuk asing ya. Salah satu kritik terhadap Omnibus Law adalah salah satunya adalah karena memungkinkan derasnya tenaga kerja asing dan juga memungkinkan bahwa perusahaan proporsinya dikuasai oleh pihak asing. Terkait dengan bagaimana uh, asosiasi DNA Anies dengan PKS dan juga pengaruh faktor efek, dan juga di sini kita ingin mendengar juga pandangan secara ilmiah dan objektif dari Prof. Firman Nur, bagaimana konstelasi pilpres pre kita, dan bagaimana mungkin terkait dengan tema kita, ya, kajian analisis, dan PKS dengan uh, ANIS ini, gitu, pada Prof. Firman di Iya, baik, saya coba menelaah. Uh, DNA antara PKS sebagai satu gerakan dan juga sebagai partai dilihat dari sisi historis dan juga ideologis dan juga kekiniannya dengan eksensi seorang Anies Rashid Baswedan yang bagi saya uh, terlepas itu disebut DNA atau bukan ada beberapa arsiran yang menyebabkan di antara keduanya uh, cukup dekat sebetulnya Uh, saya boleh ya uh, menyampaikan beberapa hal yang, menurut saya, membuat arsiran di antara keduanya itu cukup cukup banyak dan juga cukup melekat. Begitu yang pertama uh, dan yang paling utama, saya kira ini adalah uh, keduanya berangkat dari satu semangat kemandirian. Eh, tidak bergantung pada banyak elemen, termasuk elemen oligarki. Ya, kalau belakangan ada pengusaha yang mendukung, saya kira itu konsekuensi demokrasi yang memang mahal. Tapi untuk disebut sebagai oligark, ya mungkin belum masuk kategori itu, ataupun kalau sudah termasuk oligark, saya kira eh, bisa ditanggulangi. Selanjutnya bisa dikendalikan, tapi intinya adalah kita bisa ingat bahwa... PKS ini berangkat dari sebuah gerakan dakwah yang masif di kampus ya, yang terlepas dari kaki tangan Orde Baru, proksi-proksi rezim, sehingga sudah terbiasalah ada di pinggiran arena, ya, tidak gelisah dan canggung untuk ada di luar kekuasaan karena memang DNA-nya itu adalah sebuah gerakan yang berasal dari luar kekuasaan, yang kemudian lambat laun eh, tapi pasti mulai masuk kekuasaan dan pernah menjadi bagian dari kekuasaan tapi eh, tidak getol terus-menerus memaksakan untuk ada di kekuasaan dan tidak kaku atau layu ketika ada di luar kekuasaan. Nah, saya kira Pak Anies juga punya kemandirian itu. Pak Anies adalah sosok yang terbiasa berada di eh, gerakan masyarakat. Uh, punya ide-ide besar dalam banyak hal termasuk pendidikan yang dikelola secara mandiri, kolektif, uh, tidak bergantung pada kekuasaan dan apalagi oligarki sehingga terbiasa keduanya terbiasa berada di kerumunan non kekuasaan untuk PKS baik pada saat pembentukan atau pada saat oposisi kan ada partai-partai itu gelisah kalau kalau tidak punya kekuasaan atau di luar kekuasaan. Tapi saya kira kedua-keduanya ini santai saja ya percaya diri saja karena berangkat dari satu idealisme yang diracik dari banyak aspek apakah itu religiositas apakah itu nasionalisme dan lain-lain gitu. Jadi yang pertama saya kira eh, DNA itu berarsiran karena kemandirian tadi. Nah yang kedua, keduanya adalah elemen kritis ya, elemen yang terbiasa untuk menyampaikan pandangannya secara uh, akademis, secara objektif, uh, tidak kemudian menjadi terikat giginya lidahnya kata kata Buya Hamka begitu ya ketika ada di panggung kekuasaan uh, Anies tetap kritis ketika menjadi menteri uh, PKS meskipun gabung SBY waktu itu juga kritis terhadap SBY. Jadi sama-sama merupakan uh, elemen uh, kritis apalagi sekarang ya menjadi bagian dari oposisi ini uh, saya kira sangat kritis dan pak anies juga sebetulnya dalam menyampaikan ide-ide yang bernas dan sopan itu juga kritis ter sebetulnya terhadap situasi yang ada saat ini di mana kritisnya itu adalah selalu menekankan bahwa negara ini adalah milik semua orang keadilan sosial harus ditegakkan saya kira itu sikap kritis yang sangat relevan dengan situasi yang ada pada saat ini di mana kekuasaan itu sangat menjadi sangat elitis dan Kemakmuran itu hanya untuk sebagian orang, begitu ya. Jadi selain kemandirian, DNA yang pertama adalah elemen kritis. Yang ketiga saya kira eh, adalah moralitas demokrasi. Jadi saya melakukan riset mengenai oposisi di Indonesia era kontemporer. Eh, saya menanyakan masalah demokrasi eh, dan PKS menjawab bahwa mereka rela menjadi oposisi agar demokrasi tidak mati. Karena tanpa oposisi kita sudah dying. Kita sudah setengah-setengah mati, begitu ya? Untungnya, masih ada partai-partai yang merelakan dirinya untuk berperan menjadi oposisi agar Indonesia ini masih jamak disebut negara demokrasi. Meskipun kritik terhadap kualitas demokrasi kita juga hebat, begitu ya? Tapi, eh, kesadaran untuk menyadari bahwa oposisi itu merupakan satu elemen terhormat di dalam sistem demokrasi. Itu ada di dalam PKS, eh, dan juga eh, memberikan alternatif-alternatif pemikiran eh, banyak kebijakan-kebijakan eh, yang digodok di parlemen, dikritisi, dan juga dioposisikan oleh PKS, dicarikan alternatif dan yang terpenting adalah uh, menjadi kekuatan untuk tetap setia terhadap menjala, uh, untuk menjalankan uh, substansi demokrasi yakni checks and balances. Meskipun dengan less than 20% oposisi tentu saja berat, tapi setidaknya ada yang memainkan peran itu, mau memainkan peran itu. Dan saya kira moralitas demokrasi ini juga diangkat oleh Anies, mengingat bahwa serbuan terhadap kandidasi dia luar biasa tapi dia tetap uh, Ber, berusaha keras untuk menjadi elemen alternatif eh, bagi apa yang ada di dalam kehidupan politik kita saat ini, yang tanpa itu sebetulnya demokrasi Indonesia akan semakin mati suri gitu ya. Nah jadi ini sama-sama punya moralitas demokrasi. Jadi selain kemandirian, elemen pro, eh, kritis juga moral, eh, moralitas eh, demokrasi. Kemudian DNA yang lain yang saya kira juga juga berarsiran di antara keduanya adalah elemen kolaboratif. Ya, kita bisa ingat secara objektif kalau kita telaah perjuangan PKS sejak awal itu sudah bekerja sama dengan elemen-elemen kebangsaan, elemen-elemen bahkan non-muslim begitu ya. Itu sudah bekerja sama, dulu ada Partai Cinta Damai, PKS pernah bekerja sama baik di level nasional maupun di level lokal untuk memajukan satu kepentingan politik. Begitu, dan eh, saya kira juga spirit kolaboratif eh, itu salah satu esensi dari bagaimana Anies mengelola Jakarta ya sebagai kota kolaboratif. Artinya, siapapun yang punya kemampuan kontribusi, welcome ya. Regardless, um, background ya sejauh itu bisa dikolaborasikan. Why not, gitu. Nah, jadi sebetulnya kiri dan kanan di dalam politik kita menjadi relatif di dalam konteks kolaborasi tadi, dan masing-masing, apakah itu PKS maupun Pak Anies, sama-sama punya track record untuk berkolaborasi. Kemudian, yang berikutnya adalah mengusung keadilan sosial. Ya DNA ini yang yang digembar-gemborkan sejak awal PKS selalu bilang harus berpolitik menghasilkan satu keadilan karena keadilan itu banyak kebaikan dekat dengan nilai-nilai ketuhanan, dan lain-lain eh, sementara eh, Pak Anies juga di dalam membentuk pemerintahan menjunjung tinggi masalah keadilan sosial ingin membuat Jakarta bisa dinikmati oleh semua kelas semua kalangan. Eh, tanpa memandang status sosial status kelas, gitu ya, karena yang penting produk-produk pemerintah, produk-produk kekuasaan itu harus dirasakan uh, sebagai milik bersama, uh, sehingga memang makna keadilan sosial ini sama-sama uh, uh, didukung dan diusung oleh kedua belah pihak, begitu ya. Nah, dengan mengusung tadi kemandirian, uh, kemudian elemen kritis moralitas demokrasi, spirit kolaboratif, mengusung keadilan sosial. Saya kira ini menjadi DNA yang baru, terbarukan yaitu adalah bahwa ini adalah dna perubahan. Dan ini menjadi elemen penting karena hakikat perubahan yang saya tangkap sebetulnya dari PKS maupun dari Pak Anies khususnya, itu adalah perubahan terkait dengan tiga hal. Ya, ini perubahan untuk membuat Indonesia jauh menjadi lebih demokratik, jauh uh, ingin membuat Indonesia itu milik milik bangsa sendiri tidak bergantung bang, dengan bangsa lain dan yang ketiga uh, atau kita kenal elemen kebangsaan sebetulnya jadi selain demokratik kebangsaan dan yang ketiga adalah keadilan sosial jadi kalau kita lihat 10 tahun belakangan ini kondisi demokrasi kita ini uh, semakin mengalami stagnansi ada yang mengatakan sudah mengalami kemunduran atau regresi. Dan ini perlu perubahan agar demokrasi kita ini tidak selalu dibajak oleh oligarki. Yang kedua adalah bahwa ini adalah milik kita, kebangsaan. Eh, jangan sampai negara ini dijual murah eh, untuk asing. ya. Salah satu kritik terhadap Om Law adalah salah satunya adalah karena memungkinkan derasnya tenaga kerja asing dan juga memungkinkan bahwa perusahaan proporsinya dikuasai oleh pihak asing. E, juga misalnya e, bagaimana masalah biji nikel, e, ini sangat menguntungkan pihak asing karena kalau dia mau beli biji nikel, misalnya kita nikel ini sedang sedang booming, ya itu harganya bisa 80 dolar, tapi di Indonesia dijual 34 dolar dan itu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan asing sehingga mereka bisa melakukan penetrasi dalam kehidupan ekonomi kita gitu ya dengan adanya uh, harga yang demikian murah gitu ya dan juga yang saya dengar bagaimana perusahaan-perusahaan asing kemudian akan dominan di dalam pengelolaan masalah nikel ini begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu hal-hal yang kemudian secara esensial uh, sebetulnya mengorbankan bangsa kita sendiri ini juga perlu dirubah dan saya kira sudah akan mengarah ke sana dan yang terpenting yang ketiga tadi elemen perubahan adalah keadilan sosial eh, karena sekali lagi eh, ini tagline yang sangat penting karena kita rasakan bahwa ada gap yang semakin tinggi antara mereka yang sangat kaya dengan yang hidup biasa-biasa saja atau dalam garis kemiskinan inilah kenapa kemudian Indonesia eh, eh, mungkin karena bangsa yang suka tersenyum aja ya sejauh ini kelihatan baik-baik saja padahal kita bisa lebih baik lagi sebagai satu bangsa. Keadilan sosial gap itu bisa kita reduksi lagi, sebagaimana amanah dari konstitusi dan juga amanah dari Pancasila itu sendiri mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, selain DNA tadi, ketiga hal masalah demokrasi kebangsaan keadilan sosial, saya kira itu menjadi concern juga, apakah itu ke PKS maupun juga ke... Anies Baswedan, sehingga ini mempererat uh, DNA, yang kemudian menjadi connect dan match.